Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Indonesia Master 2021. Dan di video kali ini, kami akan memberikan hasil final Indonesia Master 2021 penyelenggaraan yang berlangsung hari ini di sesi yang pertama, yaitu 21 November 2021. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil final Indonesia Master 2021 dibuka pertandingan di sektor ganda campuran. Wakil Thailand, Dekapol yang berpasangan dengan Sapsire, sukses kalahkan wakil Hong Kong dan meraih gelar juara, yaitu kalahkan Tang Chung Man Si Ying Suit. Lewat pertandingan 2 game langsung, 21-11 dan 21-12. Selamat untuk Dekapol Sapsire yang meraih gelar juara Indonesia Master 2021 di sektor ganda campuran. Pertandingan kedua, hasil final Indonesia Master di sektor tunggal putri. Wakil dari Korea Selatan, Han Se-young, sukses kalahkan wakil dari Jepang Akane Yamaguchi lewat pertandingan 2 game langsung, 21-17 dan 21-19. Hasil ini membuat An Se-young meraih gelar juara Indonesia Master 2021. Hasil pertandingan yang ketiga, yaitu di sektor ganda putra. Satu-satunya wakil Indonesia, Marcus Ferardi Gideon Kevin Sanjaya, harus gagal menjadi juara Indonesia Master 2021 setelah kalah dari wakil Jepang Takuro Hoki Yuga Kobayashi. Lewat pertandingan 3 game, 21-11, 17-21, dan 21-19. Sementara itu, jadwal pertandingan final masih menyisakan 2 partai lagi yang akan kembali berlangsung hari ini, yaitu di sektor ganda putri, wakil Korea Selatan akan bertemu wakil Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida. Sementara itu, pertandingan di jam yang kelima atau jam terakhir, yaitu di sektor tunggal putra, wakil Jepang Kento Momota akan bertemu wakil dari Denmark Andreas Antonsen. Pertandingan yang akan berlangsung sekitar jam 5 sore. Oke teman-teman, itulah untuk hasil final Indonesia Master 2021 yang berlangsung hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.